30 Juli 2022, stasiun BNI City di kawasan Duku Atas ini ternyata sudah bisa melayani perjalanan KRL loh. Berbagai fasilitas KRL pun ditambahkan, seperti loket khusus tiket KRL komuter lain atau kartu multitrip, tempat saya isi ulang kartu ini. Meski berubah jadi stasiun KRL, Anda yang tetap ingin pergi ke Bandara Soekarno-Hatta lewat stasiun ini tak perlu khawatir, sebab jadwal kereta bandara tetap berjalan normal seperti biasa. Stasiun BNI City ini pun bisa melayani penumpang tujuan Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, dan Kampung Bandan. Jadi, kalau Anda mau main ke kawasan Duku Atas, bisa turun di stasiun ini. Saudara, saya barusan berasal dari kawasan Duku Atas dan saat ini saya berada di stasiun BNI City, yang dimana awalnya stasiun BNI City ini hanya diperuntukkan untuk stasiun kereta api bandara saja. Namun saat ini stasiun BNI City sudah melayani pelayanan untuk kereta api railing atau KRL. Nah, tadi depan saya sudah membeli satu tiket multitrip atau satu kartu multitrip seharga Rp30.000. Jadi ini bisa digunakan untuk menggunakan KRL dan juga moda transportasi umum lainnya yang ada di Jakarta. Tadi saya sudah ngetap atau tapping di mesin tapping dan itu merupakan salah satu fasilitas terbaru dari stasiun BNI City ini. Dan nantinya saya ini akan mencoba turun ke bawah. Di sini ada peron 1 dan saya akan coba turun ke bawah dan akan mencoba menaiki kereta dengan arah ke Tanah Abang. Ayo. Nah, di sini merupakan rel kereta yang akan digunakan oleh KRL maupun dari kereta bandara sendiri. Nah, uniknya di stasiun BNI City ini, rel kereta ini digunakan secara bersamaan. Namun tentunya ini akan bergantian ya. Terus nanti untuk peron 1 dan peron 2 juga nanti akan digunakan secara bersamaan juga, di mana peron 1 itu untuk KRL itu digunakan untuk tujuan Tanah Abang, sedangkan untuk peron 2 untuk tujuan Manggarai. Dan juga saudara, untuk penggunaan stasiun BNI City ini sebagai stasiun untuk pelayanan KRL sendiri ditujukan untuk pengurangan penumpukan penumpang yang ada di stasiun Sudirman dan juga stasiun Karet. Dan juga nantinya untuk stasiun BNI City yang digunakan untuk peruntukan KRL sendiri akan dilakukan uji coba selama 1 minggu dulu dan nantinya akan dievaluasi sekaligus akan dilaksanakan sosialisasi dari PT KCI Indonesia. Masni Ramawati, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.